Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Firianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal ya, yang diambil dari soal KSM MI ya, Madrasah Ibtidaiyah ya, tingkat kabupaten atau kota tahun 2018. Ya, oke. Di sini dikatakan banyak surat dalam Al-Quran adalah 114 ya. Tentukan nilai dari 114,4 dikurang 14 kali ya, ini artinya berarti dikali 114,3 dikurang dibagi ya per akar ya, akar dari 114,5 dikurang 14 kali 114,4. Oke. Ya. Ini berarti sebenarnya ini hanya sekedar info saja ya mengenai banyak surat Al-Qur'an, jadi artinya ya embel-embel terintegrasi lah ya. Oke, ya nggak apa-apa ya. Oke, tapi sebenarnya poinnya tetap ini ya, menyelesaikan ini. Oke, kita selesaikan. Oke, di sini kemampuan siswa SD memahami apa sifat distributif ya yang sangat dibutuhkan ya. Di sini ada 114,4, ada 114,3. Jadi ini bisa dikeluarkan 114. 114 pangkat 3 kita keluarkan ya, ini jadi dikali dengan 114 dikurang 14 gitu ya, ya per ya, akar ya, ini sama dengan akar ini ada 114 pangkat 5, ada 114 pangkat 4, kita keluarkan 114 pangkat 4 nya buka kurung 114 dikurang 14 gitu ya. Ya, oke. Okay. Harus hati-hati di sini. Ini 114 pangkat 3, yang ini 100 per ya akar. Oke. Ini sendiri akar dari 114 pangkat 4 itu sama dengan 114 pangkat 2 ya. Ini akar 100 ya, akar 100 ya, itu sama dengan 10. Ya. Oke. Okay. Jadi di sini saya coba jabarkan yang bagian bawah ini ya, ini kan akar dari 114,4 kali 100 ini sama dengan akar 114,4 dikali akar 100 gitu ya, itu sifat akar ya. Oke, jadi di sini kita peroleh ini bagi 114 kuadrat ya, ini jadi pangkat 1 100 bagi 10 ya. Oke, jadi ini kita peroleh sama dengan ya ini 10 gitu ya. Oke, ini juga biar bagus kayak gini lah. Ini 114 sama dengan 114 dikali 10 ya, atau sama dengan 1140. Oh, tulisannya jelek sekali. Ya, di sini sama dengan 1140. Ya. Ya, jadi sebenarnya ini soal sederhana, cuma kemampuan siswa MI ya untuk memahami dan menggunakan sifat distributif ya operasi. Ya, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya.